Okey, baiklah. Sebelum kita mulakan video hari ini, saya nak bertanya kepada anda semua. Adakah anda peminat setia ataupun mungkin pengguna setia peranti pintar terbaru daripada Vivo? Jika ya, dalam video kali ini kami bawakan kepada anda satu peranti pintar terbaru daripada Vivo, iaitu Vivo V20 SE. Ini adalah peranti pintar terbaru daripada Vivo yang dilancarkan tempoh hari. Harganya adalah RM1,199 untuk seunit. Dan kalau anda masih ingat, harganya adalah sama dengan Vivo S1 Pro yang dilancarkan sebelum ini. Dan kalau anda perasan juga, chip yang digunakan di sini adalah sama, iaitu Snapdragon 665. Tapi topik kita hari ini adalah berfokus kepada Vivo V20 SE. Kita akan tengok apakah tarikan utama untuk kali ini dan apakah inovasi yang dibawa oleh Vivo untuk model kali ini. Bersama saya, Amy, mari kita lihat satu per satu. Okey, jadi inilah dia Vivo V20 SE dan unit review yang kami terima adalah berwarna oxygen blue. Kalau dah warnanya blue, pastilah kemasannya dalam warna biru, bukan? Okey, jika diperhatikan di sini, konsep tata hias minimalis menjadi pilihan Vivo untuk kali ini. Warnanya di sini begitu menarik perhatian saya. Mungkin ianya nampak simple tapi tetap ada keunikannya. Kemasan rona birunya di sini juga mempunyai satu aura tersendiri dan sesuai digayakan dengan apa sahaja situasi. Binaan padanya juga terasa sangat ergonomik dan begitu selesa saja ketika dipegang dan rasanya tidak terlalu licin. Sebagai pilihan lain, ia turut hadir dengan satu lagi pilihan warna yang lebih gelap, iaitu Gravity Black. Seterusnya, kita juga dapat lihat di sini Vivo menggunakan skrin bersaiz 6.44 inci dan skrin bertakuk kecil masih digunakan untuk kamera hadapannya di sini. Kameranya hadapan sini adalah sebesar 32MP. Resolusi yang digunakan di sini adalah Full HD Plus bersama panel jenis AMOLED. Melalui panel hadapan ini juga jelas kelihatan binaan bezel pada bahagian atas dan sisi adalah nipis. Dan seperti biasa, dagu itu masih tetap ada tetapi tidak begitu tebal sehingga mengganggu penggunaan kita. Dalam cubaan ringkas, skrin telefon ini dilihat mampu memberikan paparan dengan kontras warna yang terang. Selain sudut tontonannya juga nampak baik. Melalui telefon ini juga terdapat dua pilihan security yang boleh anda pilih untuk menyah kunci peranti. Satu, kita ada pengimbas cap jari pada paparan skrin dan satu lagi kita boleh pakai sistem imbasan wajah. Kemudian, kita juga dapat lihat dekat sini butang-butang standard yang ada pada telefon ini diletakkan pada tempat yang mudah untuk dicapai. Di sebelah kanan ini, anda akan jumpa butang kuasa dan juga butang laras suara. Kemudian, di sisi kiri, tiada apa-apa butang ataupun sambungan yang boleh ditemui kerana slot SIM terletak pada bahagian atas. Dan bahagian bawah pula terdapatnya bicu audio 3.5mm, sambungan port USB-C dan anda juga boleh temui pembesar suara di sini. Okey, macam yang saya cakap di awal-awal video tadi, Vivo V20 SE ini menggunakan Snapdragon 665. Ini adalah chip yang dilancarkan sekitar tahun 2019 sebelum ini dengan rekaan binaan 11nm. Selain itu, ia dilengkapi chip 8 teras Cairo 260 dan juga menggunakan GPU Adreno 610. Untuk video ini, variasi yang kami terima di sini adalah memori 8GB RAM dan storan dalaman 128GB. Anda kata penawarannya di sini anda rasa seperti tidak cukup? Okey, anda jangan risau kerana ia boleh dikembangkan melalui kad microSD. Sebabnya, Vivo V20 SE ini menyokong slot kad sehingga 3 slot kad. Jadi melaluinya, dua kad nano SIM boleh dimasukkan secara serentak. Kemudian andai kata anda memerlukan kad microSD untuk meluaskan storan, terdapat satu slot tersedia untuknya. Sebelum saya terlupa, untuk OS-nya, Vivo V20 SE menggunakan antara muka FunTouch OS 11 berasaskan Android 10 terkini. Okey, kita beralih pula kepada kamera. Di sini, di belakang ni adanya modul kamera berbentuk segi empat. Dan kalau anda perhatikan, di sini adanya bonjol kamera yang rasanya tak begitu tebal dan masih boleh diterima. Di dalam modul kamera berbentuk segi empat ini terdirinya daripada tiga lensa utama. Pertama, kita ada 48MP utama, kemudian kita ada 8MP untuk sudut ultra lebar dan satu lagi kita ada 2MP untuk bokeh. Turut kelihatan di sini adalah LED flash bersebelahan dengan lensa-lensa tadi. Seterusnya, mengiringi tiga lensa ini adalah kamera softfoto tunggal sebesar 32MP. Apa yang saya faham, melalui model ini juga Vivo turut memperkenalkan kebolehan perisian seperti kemampuan mod malam baru, portrait pelbagai gaya dan juga banyak lagi. Untuk rakaman videonya pula, Vivo V20 SE menawarkan rakaman tertinggi sehingga 4K. Tapi kami belum sempat menguji prestasi kameranya di sini dan kami akan bercerita dengan lebih lanjut pada ulasan akan datang.
Okey, akhir sekali adalah dari segi bateri. Baterinya di sini berkapasiti 4100 mAh. Dan lebih menariknya di sini lagi adalah ia turut menyokong pengecasan pantas 33W flash charge. Menurut laman web rasmi Vivo, baterinya di sini mampu di-charge sehingga 62% dalam hanya 30 minit sahaja dan ia juga mampu menge-charge penuh di bawah 1 jam. Tapi kami belum sempat mengujinya lagi dengan lebih lanjut. Benar atau tidak, segalanya kami akan jawab pada ulasan akan datang. Jadi ini sajalah video pandang pertama kami untuk V20 SE. Jika ingin tahu lebih lanjut, nantikan ulasan penuh kami dalam masa terdekat ini. Bagi anda di luar sana yang berminat, mesti diingatkan telefon ini telah berada di pasaran dan berharga RM1,199 untuk seunit. Jadi jangan lupa dapatkan hari ini dan kongsikan dengan kami di ruangan komen di bawah pendapat anda. Seperti biasa, like dan subscribe. Jumpa lagi di video akan datang. Bye!